wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Sekarang ini saya berada di ruang Madakaripura dan bersama Bapak Sekda ya, meninjau secara langsung bagaimana persiapan untuk tes SKD besok hari Sabtu begitu. Injil. Dan tampak sudah laptop sudah berjajar rapi di meja ruangan Madakaripura saat ini. Ya, menurut Bapak Sekda bagaimana ini persiapannya, Bapak? Jadi alhamdulillah, jadi kesiapannya sudah kita persiapkan sejak beberapa hari yang lalu. Siap. Jadi mulai H-4 ya, setelah melalui apa rapat-rapat koordinasi beberapa kali. Terutama kesiapan di ruangan yang akan dipakai untuk pelaksanaan tes CPNS untuk formasi 2019 ini alhamdulillah sudah ready. Ready ya, Pak? Ya, tinggal menunggu bersama-sama dengan BKN, kemudian dengan pihak vendornya untuk mengintegrasikan namanya servernya. Server. Ya, kalau alat-alatnya, laptop semua itu sudah terpasang di meja masing-masing. Termasuk petugas-petugas, baik petugas keamanan, ini kita coba saat ini kita geladi kotor ya, untuk menempati di tempat masing-masing, kita cek alhamdulillah sudah siap, tinggal nanti kita menegaskan kembali ya dalam geladi resik. Terus saya harapkan semua petugas yang terlibat termasuk panitia ini sudah berada di tempat masing-masing. Baik, pesan untuk yang akan mengikuti tes besok, Bapak? Ya, untuk peserta yang akan mengikuti tes tentunya sudah diumumkan ya lewat websitenya Kabupaten Probolinggo. Insya Allah mereka juga sudah siap, saya harapkan jadi tepat waktu sesuai dengan undangan yang sudah kita sampaikan melalui pengumuman di web ya. Jadi kita harapkan 1 jam sebelum pelaksanaan itu sudah berada di tempat tunggu. Kita persiapkan tempat tunggu di halaman bawah ya. Terus kemudian juga ada tempat isolasi di sebelah ruang Madakaripura. Begitu selesai yang pertama, sesi pertama, kemudian sesi kedua masuk dan seterusnya seperti itu sampai nanti hari ke-8. Ya, jadi 8 hari. 1 sampai 8 Februari. Betul. Ya, Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Semoga pelaksanaan tes SKD besok bisa berjalan lancar. Amin. Ya, matenuwun. Ya, ini tadi perbincangan saya bersama Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo yang saat ini memang akan diadakan gladi bersih ya, semacam simulasi bagaimana besok persiapan para peserta CPNS untuk melakukan tes SKD di ruang Madakaripura, kantor Bupati Probolinggo.